Yo, what's up, my bro, my chill, welcome back to my channel, cuy. Oke, cuy, seperti biasa kita bakal main rival divisi ya kan, cuy, jadi langsung gaskan aja, cuy. Oke, okay. Let's go, cuy. Di tempat gua lagi hujan, cok. Terus banget hujannya, malam minggu, cuy, ini malam minggu, malam yang hujan, gitu ya, lagi. Covernya lebih gede dari kita ya. Gue baru pakai ini nih, siapa sih namanya pemain gue? Kluivert. Gue baru pakai Kluivert. Bagus nggak ya? Mudah-mudahan bagus. I don't know cuy. Mudah-mudahan bagus cuy. Patrick Kluivert. Aduh, nge-lag lo tadi. Apa pas gue mau ngoper. Kali mau ngoper malah nge-lag kan. Ya elah, why gitu, why. Wih, mulai salto mulai anjing. Ah. Blok, cuy, blok. Menapa agak ini agak ngelag ya, agak ngeframe gitu sih. Ah, anjir. Wih, gue mencet ngoper anjing, gak koper. Anjir. Gue udah mencet syuting gitu. Aduh, lompat. Lampret. Anjing motor bola aja nggak bisa si Kluivert ini anjing. Luang mahal gue beli 30 juta anjing gue beli. Motor bola aja nggak bisa anjing. Gue nggak terlalu terbiasa nih sama stadionnya, mata gue jadi sakit gitu cuy. Tapi santai aja, dia nggak terlalu mau ngejar ini. Ah, anjir jalan ngobrol nggak dapet lagi. Aduh. Ah elah. Mata gua agak sakit anjing ngeliat stadionnya. Nggak terbiasa gua. Kluivert nggak bisa apa-apa anjing, gue udah beli mahal, nyerup posisi aja nggak bisa-bisa. Ini gue kasih lu bola ini ya, masa aja lu nggak bola anjing. Ya ilah, gue ngoper. Aduh, kok bisa gitu sih. Elah. Ya, dari tadi Kluivert gak bisa apa-apa anjing, mahal doang anjing, gue beli 30 juta anjing.
Tapi baru pertama kali sih gue pakai, nggak tahu ya. Apakah dia lagi butuh ini cuy? Butuh apa sih? Anjir coba dia over ini. 17 aja. Apakah dia masih butuh ini cuy? Butuh waktu cuy untuk beradaptasi ya kan? Oke, baru match pertama cuy. Tuh kan gue ngoper kemana? Anjir. Anjing. Anjing jaringannya anjing. Gila gue gak megang bola lancar deh anjing. Gila. Cuma tidak berotak kan. Oke cuy. Ini baru match pertama cuy. Kemudian di match kedua kita menang cuy. Jaringan gue tidak mendukung dan stadionnya juga bikin mata gue sakit anjing. Betul terbiasa gue liat stadion yang terang gitu ini. Bukan terang sih. Kuning gitu jadi kelihatannya anjing. Oke, kita gaskan cuy di match kedua aja. Anjir suara ini apa sih? Gledek anjing. Guntur. Teruslah tertawa anjay. Ha gitu. Teruslah tertawa. Over kita lebih gede dari dia. Tapi kayaknya cuma atribut doang dia kecil. Coba kita lihat. Oh, over ini dia juga kecil ya. Nggak gede-gede amat lah ya. Over dasarnya. Masa kita kalah sih, cuy? Dia ngejar nggak? Kita harus melihat. Waduh! Gue mau ngasih ke Wilford malah pel dibalikin ke Pele lagi, lampar. Anjir goblok cuy. Coba lompat. Pele gue malah lari ke belakang anjing. Anjing, Kimi mau jatuh anjing. Woi. Anjing. Gue mampu dengan jersey Rafael Leao. Ya ilah. Anjing. Masa kita kalah sih anjing? Jaringan gua juga anjing ini. Anjir berisik banget petir anjing. Kita mulai nyerang sih. Anjing malah pelanggaran lo. Tai wasit anjing. Sialan wasit. Cuma marah itu kiper gua.
Teman-teman kayak anjing semua deh bro. Kalah lagi di bola atas sih kan, anak kontrol kuliver ini. Oh cepet kita counter attack anjing. Wah elah, gitu doang lepas anjing. Habisin waktu doang nih dah. Anjing. Corner dong, tai. Lo kosong lagi dong per Hakimi. Kemen. Nice, kita berhasil mengejar sih. Waktu yang tersisa anjing. Aduh jangan nunggu anjing. Tolol anjing, kapan lagi dapet kayak gitu anjing. Tolol jangan nunggu, nuting bola aja gak bisa anjing. Kalau gitu gak goper tadi gue langsung shooting aja pakai pele anjing. Soalnya tadi gue takut keblok anjing. Ah sokel aja. Pele semua ngegolin. Oke oke, sokel. Kita gaskan lagi cuy, kita masih imbang cuy, kita gaskan sampai menang cuy. Kita lawan Bravo FC, over dia lebih, over kita lebih gede ya dari dia. Petir gede banget anjing. Gue pake data ini masalahnya. Wifi gue enak kontol anjing, wifi kosannya kontol anjing. Ya, AFK deh cuy. Yaudah kita bisa menang nih cuy. Ini komputer jago sih lawan dia, cuman komputer masih bisa ditebak lah ya, ini dia. Pergerakan komputer masih bisa ditebak lah. Anjir. Ketepis sama dia apa ini corner kayak itu sih? Apa kena anjing apa pele yang syuting kena tiang ya, kayaknya ketepis ya tadi ya. Nice cap cap de villa gila, dia sampai masuk tengah anjing, dia kan left back ya.
Aduh. Cepet banget shader motongnya. Yo. Tolol banget lampar anjing. Hampir gol gara-gara lu tolol anjing lampar. Hancur ke tepi anjing. Apa Rudiger? Anjing. Ah, goblok, cuy. Ah, kiper dapat ini mah. Ah, anjing. Ah, anjir sampai sono dia, cuy. Siapa sih itu? Tolbert anjing, Kluivert anjing, enggak ada otak anjing. Skor sementara 1-0, cuy. Kita lo ngeputer anjing. Menyedihkan jadi gue sih, menyeduhkan ya kan sih. Anjing lu mau kontrol dong deh ini. Dapet dong. Pelanggaran ya. Kita coba kasih crossing-nya ke Kluivert. Open gak? Anjoy! Keren golnya, cok! Abang Kluivert. Ah, gak kelihatan anjing. Aduh. Mai saya pilih. Gak kosong sih. Woi, jangan ngelag anjing. Gue cek kipernya deh. Anjing gak gue cek sialan. Nge-lag sih sialan. Gak gol dong sayang buat Pele. Dan kita berhasil menang sih. Walaupun lawan komputer is okay lah ya kan. Bodo amat lah ya. Yang penting menang sih. Yang penting trofi kita dapat sih. Delapan gak tuh syutingan gue anjing. Delapan anjing. Oke lah, sekian dulu ya video dari gue. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Oke, thanks for watching.
See you in the next video. Peace.